Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Fake Iguana. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas ini. Nah, mana jumbo saya? Lihat kelakuannya. Jadi semalam dia ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa apa ya, membuka mata karena sakit mata dia teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah sehat. Dia sebenarnya baik teman-teman. Nah, ini sudah kempes matanya. Kalau tadi pagi apa namanya ya, bengkak katanya. Jadi tadi pagi bengkak, semalam juga sudah nggak bisa buka mata, cuma belum terlalu bengkak teman-teman. Yang parah itu tadi pagi sangat bengkak, tapi mulai kemarin malam sudah ditetesi teman-teman. Kita kasih ini karena iguana saya kalau sakit mata pasti saya kasih ini teman-teman, bukan endorse tapi ini yang paling ampuh teman-teman ya, yang paling ampuh mengobati sakit mata pada iguana di tempat saya. Meskipun dia pingin apa namanya dekat terus, tapi saya was-was teman-teman, tiba-tiba gigit gitu. Karena dia lagi birahi teman-teman ya, dia lagi birahi, bisa dilihat besarnya seperti apa teman-teman. Ini masih bisa besar lagi teman-teman ya, ini masih belum saya kawinkan untuk tahun ini, kelihatannya awal bulan besok akan saya kawinkan teman-teman. Karena di sana ada betina-betina yang tidak mau dikawin sama si jantan yang ada di sana teman-teman. Terpaksa ini nanti akan turun tangan karena posturnya sangat besar dan dia juga akan mendominasi betina-betina tersebut teman-teman. Nah. Jadi itu di sana, ini adalah makanannya Dudut. Papaya. Ini kangkung, ini untuk makanan indukan di sana teman-teman. Iguana di rumah yang satunya, ini di sini sudah saya siapkan. Ini makanannya apa? Makanannya si Dudut. Ini untuk orangnya. Dudut. Jadi bisa dilihat teman-teman, dia kalau buka mata ini agak apa ya, sayu gitu ya, karena masih sakit. Kita akan fokuskan. Kalau yang kanan ini agak gini teman-teman, yang kiri ini kiri agak sayu. Halo Dudut, mana? Ini adalah iguana peliharaan saya pertama teman-teman, mulai dari 2018 sampai dengan sekarang teman-teman. Kalau bisa sampai dia sangat tua ya. Ini Pokemon saya, mana Pokemonmu? Dia ingin naik teman-teman. Kalau saya turuti dia naik, lumayan juga cakarannya dan juga berat badannya teman-teman ya. Jadi saya biarkan seperti ini. Ini dulu hancur waktu pertama kali dia kawin teman-teman. Jadi hancur. Ini nggak bisa begitu panjang teman-teman. Thank you.
Matanya teman-teman agak sayu. Oh dari ya kan kelihatan bengkak kan ya teman-teman ya matanya. Tangan saya hampir sama seperti kepalanya teman-teman. Masak kenyang segini. Lem. Kelihatannya sudah kenyang ya teman-teman. Ya teman-teman, ini perut. Jadi musim ini dia meskipun birahi tapi dia tetap mau makan teman-teman. Ini bisa dilihat gendut ini gendut ini gemes. Yang kenyangan mungkin ini teman-teman. Tapi hari ini dia baru makan sekali pagi tadi nggak mau makan teman-teman. Ini pipi. Ini mulutnya sampai sini teman-teman ya. Jadi garis narik sampai sini. Jadi sangat lebar. Bro, makan lagi bro. Dedet. Makan. Yuk makan yuk. Mungkin itu kekecilan. Yuk.
Sawi apa kerupuk? Ayo pilih. Jangan kenyang teman-teman. Lihat dia mau kemana teman-teman. Oke. Jadi untuk panjangnya sendiri ya bisa kita lihat. Bentar saya tarik. Nah, mantap ya. Ini keramik 40 cm. Ini 80. Ini 120. 160. Ya, sekitar 160 cm sih bentuknya teman-teman ya. 160 cm. Dan itu masih bisa panjang dan besar lagi teman-teman. Karena ini usianya masih 3 tahunan. Jadi masih bisa panjang lagi teman-teman dan besar lagi. Ini dulu. Ini dulu bekas anu teman-teman, kejepit. Jadi agak tumpul. Dikit. Hanya dikit dulu kejepitnya teman-teman. Agak tumpul dia tadi. Ya seperti inilah kehidupan Dedet di sini teman-teman. Jadi dia seperti kucing rumah teman-teman ya. Dia berkeliaran di dalam rumah sesuka hati. Kalau jam ini, kalau apa namanya, kalau waktunya buang apa pup namanya, kalau pup itu aja ada jam-jamnya teman-teman. Jadi kita bawa ke apa namanya kamar mandi, nanti kita siram perutnya, di situ dia akan pup dengan sendirinya teman-teman. Biasanya sehari ini 2 kali pup, pagi habis dijemur dan juga siang teman-teman. Jadi bayangkan ya, iguana ini hidup berkeliaran seperti kucing rumahan teman-teman. Kan keren ya. Keren. Ya ini hewan saya, satu-satunya hewan saya yang mungkin agak sedikit obesitas teman-teman. Dimana dia kalau makan tidak mau makan sendiri, selalu disuapi teman-teman. Karena sudah salah asuhan dari kecil teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang. Oke, terima kasih semuanya. Bye.